Ya, ini bisa kita lihat nih, tanaman jagung udah mulai banyak diserang ulat ya. Tuh. Mulai banyak diserang ulat. Ya, tanaman jagung mulai banyak diserang ulat. Kita nanti akan penyemprotan ini. Nanti kita akan semprot dengan Imamethin Benzoat ya. Kita semprot Imamethin Benzoat sama Apamethin. Kita gabung jadi satu ya. Imamethinnya 1 sendok. Apamethinnya juga sama 1 sendok. Untuk penanggulangan kena ulat ya. Ini mulai tanda-tanda kena ulat nih. Yang ini belum nih. Yang ini belum. Tapi kita harus antisipasi, nanti kita semprot semuanya. Jadi kita harus peka hal seperti ini, makanya kita harus sering ngecek tanaman kita ya. Kalau ada tanda-tanda tidak beres, kita siapkan untuk penanggulangannya seperti itu. Ini bagus ya, itu juga bagusnya. Kita tanggulangi sedini mungkin. Nah, ini ada yang kena ulat juga nih. Ya, ini ada yang kena. Kita akan selesaikan nanti dengan ramuan Imamethin Benzoat ya. Ditambah dengan Imamethin Benzoat ditambah dengan Apamethin. Jadi Imamethinnya 1 sendok, Apamethinnya juga sama 1 sendok. Seperti itu. Ya. Ini nanti juga sama kita kasih. Kalian nanti kita akan semprot dengan urea ya. Kita akan semprot dengan urea juga. Ditambah perkat nantinya ya. Jadi ramuannya nanti untuk hal ini ya. Perkat Harley ada kasih. Harley ada pesan masuk nih. Perkat kita kasih 30 cc perkatnya. Terus Imamethinnya kasih 1 sendok. Apamethin kita kasih 1 sendok. Kita tambah kasih urea ya. Urea kita sistem spray ya. Sistem spray urea kita kasih hanya 4 sendok ya. 4 sendok aja ureanya. Kita kasih sedikit ya. Tidak kita kasih banyak-banyak. Ini bisa kita lihat ya, kalau tidak dan nanti dia menghancurkan terus untuk daunnya, apalagi daun pupus, dia suka daun pupusnya ya. Itu bisa dilihat tuh ulatnya, satu jagung ada isi 3 juga. Dia biasa kalau siap dia ngumpet di dalamnya. Kita akan antisipasi dengan penyemprotan ya. Kita akan antisipasi dengan penyemprotan. Oke, demikian untuk kali ini. Trik-trik atau cara-cara penanganan tanaman jagung. Ini usia mendekati 1 bulan ya. Yang ini kita tidak tahu ini umur berapa, lupa kita ya. Jadi tanaman jagung mendekati usia 1 bulan ataupun 30 hari ataupun 35 hari biasanya banyak dimakan sama ulat. Mulai kupu-kupu mulai banyak bertelur seperti itu. Ini yang jagung ini umurnya, coba kita lihat umurnya di angka 25 Januari, berarti hampir mendekati 1 bulan ya. Sekarang tanggal 19, berarti di angka 25 hari ya. Yang di sini 25 hari setelah tanam. Yang di sini ini yang sebelah ini umurnya pas 1 bulan yang ini. Yang ini umur pas 1 bulan. Bisa kita lihat hasilnya belum bagus ya. Termasuk hasilnya ini belum bagus karena ini benah tanah. Jadi tanah sudah terpenggelai lama tidak diurus ya. Kita mulai kasih bertahap. Ini bisa dilihat ya, tanaman jagungnya ini umur 30 hari ini. 31 hari setelah tanam yang ini. Cuman masih belum maksimal, warna hijau daunnya belum bagus ya yang ini. Kalau yang di sini warna hijau daunnya udah bagus, yang sini. Yang ini termasuk belum bagus ini.
kita bisa lihat nih hasilnya, mantap ya. Masuk nih. Oke, nanti kita akan lakukan pelaksanaan untuk penyemprotan ya, untuk penanggulangan serangga sama ulat.